Sekarang, 3 monster Evogan sudah berada di tanganku. Sesuai yang tertulis di catatan kuno, aku akan menyerap semua kekuatan Evogan ini ke dalam tubuhku. Apa? Bagaimana? Mungkin. Orang tua bodoh. Dengan kekuatan ini, kita punya kesempatan buat menghentikan Lee Morgan. Lu yakin, Boy? Saat ini, Lee Morgan pasti udah menguasai lebih banyak monster Evogan. Dan kita juga belum tahu cara menggunakan kekuatan Evogan ini. Iya juga. Kalau kita berjuang sama-sama dan dibantu kekuatan Evogan ini, gue yakin kita pasti bisa ngalahin Lee Morgan. Kalian lihat tuh, sinyal Evoganya ngilang. Apa? Kok bisa? Pasti udah terjadi sesuatu sama para monster Evogan itu. Kita harus segera ke sana. Ayo kita berjuang. Nasib dunia ini bergantung pada kita. Setelah penantian bertahun-tahun, momen yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Sudah saatnya aku menjadi penguasa dunia ini. Akan kuserap semua kekuatan Evogan di dunia ini, dan takkan ada lagi yang meremehkanku. Evogan, berikan kekuatan kalian. Gak ada apa-apa di sini. Lu yakin, Boy? Di sini tempatnya? Iya, bener kok. Di sini titik koordinat terakhir yang muncul di radar gue. Apa mungkin mereka udah pergi dari sini? Bentar-bentar. Radar gue nangkap sinyal aneh lagi nih. Itu burung apaan ya? Gede banget ukurannya. Kayaknya itu bukan burung deh. Loh, dia mengarah ke sini. Semuanya, awas. Kayaknya dia mau nyerang kita. Sudah kuduga, kalian pasti datang. Dia bukannya pengikutnya Lee Morgan ya? Lee Morgan sudah tewas. Apa? Aku sendiri yang telah membunuhnya. Bukannya dia tuan lu? Aku sudah muak dengannya. Dari dulu, keluargaku telah menjadi pengikutnya yang setia. Tapi, kami selalu diinjak-injak oleh keluarga Morgans. Sejak saat itu, aku bersumpah akan kubalas dia, dan aku akan menjadi orang yang paling ditakuti di dunia ini. Ternyata dia sama aja kayak Lee Morgan. Mending lu balikin semua Evogan itu. Para monster Evogan juga berhak untuk hidup damai. Ya, hidup damai. Sesuatu yang selama ini kalian nikmati, tapi tidak pernah aku rasakan. Kalian tidak akan bisa memahami penderitaanku. Kalau begitu, kubinasakan saja kalian. Jadi, ini kekuatan Evogan Sterling Conqueror. Kalian gak apa-apa? Sakit banget serangannya. Kayaknya tulang rusuk gue ada yang patah. Tahan, Maxim. Gue cari tanaman obat dulu. Hayato, lu jaga Maxim di sini. Biar gue yang lawan dia. Serius lu, Boy? Iya, percayain aja ke gue. Gue pasti bisa ngalahin dia. Berhenti lu. Kekuatan apa itu? Apa mungkin dia juga menguasai kekuatan Evogan? Jangan pikir lu bisa lari setelah semua yang udah lu lakuin. Lu rasakan ini.
Saatnya kuserap kekuatan Evogan dalam tubuhmu. Jangan sentuh temen gue. Apa? Bagaimana mungkin kau bisa pulih secepat ini? Adam, lu udah sembuh? Iya boy, para Evogan udah nyembuhin gue. Mereka juga ngasih kekuatan ini dan satu tugas lagi. Tugas apa, Dam? Tugas buat ngalahin dia. Hahaha, kalau begitu, akan kuhancurkan kalian semua. Kalian gak apa-apa? Adam, lu udah sembuh? Iya, para monster Evogan udah nyembuhin gue. Adam udah berhasil ngalahin musuhnya. Wah, beneran Dam. Keadaan lu gimana, Maxim? Udah mendingan kok. Tadi Wukong udah ngasih obat buat gue. Terus nasib para monster Evogan yang ditangkap gimana? Platinum dan Infernal Draco akan dikembalikan ke tempatnya masing-masing. Dan Iblis Tengkorak akan disegel lagi, karena dia terlalu berbahaya kalau dibebasin. Syukur deh kalau gitu. Ada yang kelupaan nih boy. Apaan Dam? Kita belum ngucapin terima kasih ke teman-teman di rumah yang udah bantuin kita selama ini. Oh iya. Teman-teman, terima kasih udah mengikuti petualangan kita dari awal sampai akhir. Berkat dukungan dari kalian semua, kita bisa berhasil sampai titik ini. Sampai jumpa lagi di petualangan seru lainnya, hanya di channel Mas Sayur. Thank you.